Halo teman-teman, jadi di video kali ini Mami tuh lagi ada di perjalanan menuju rumahnya Mami Popo, mau ke Bekasi dari Jakarta. Sebenarnya ini video udah sekitar 3 minggu yang lalu ya, cuman baru sempat di-upload. Jadi setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam apa 1 jam ya, Mami lupa deh. Nah akhirnya Mami sampai juga nih di rumah Mami Popo. Ih gak nyangka banget akhirnya Mami bisa ketemuan langsung sama Bye Bestie Online. Mami tuh kesini mau berkunjung, mau sambil mau lihat-lihat kucingnya gitu guys. Dede, sini. Biasa no, no, Dede. Dede. Jadi kucing-kucing para Rani. Dede. Nggak, ini Mami lagi bikin konten di YouTube. Nih, om. Om Epin, bilang Om Epin. Ih, gantengnya. Om Epin. Gantengnya. Lanjut, panggil Om Rang. Teing apa? Nih Gia nih. Gia nih, nih. Nih Om Epin. Om nih, sugar daddy. Untuk ya tamu beda salentinya. Dadah. Sayang, bisa disayang. Sayang. Kurang ditekan butingnya. Enak, kuku nanti tinggalin. Ini bahan. Si Dede Aidan mah, dia suka bawa ini Sami, makanan kucing itu. Hmm. Suka dikasihin. Oh, dikasihin. Mami belum matanya bagus. Alami. Eyeless. Ini yang alami eyelessnya. Oh, natural gitu. Oh, emang mintanya begini. Yang gak kayak yang... Entah lebay lah ya. Siok. Aku si Oyo gitu mami digegeri kumani sih, mau bodo amat. Bagus sakit lover. Poti. Tuh guys, mami sekarang lagi ada di rumahnya Mami Popo. Kucingnya Mami Popo di sini gemoy-gemoy banget. Ini namanya siapa, Mi? Kici. Kici, ini Uis nih. Ini di sini pangerannya ya. Pangerannya. Terus di sana itu ada si Botita. Nama aslinya dia Paulo. Cuman Mami lebih seneng manggil dia tuh Botita. Karena dia agak seko. Tapi artinya enggak kok. Ngondek lah. Liatin gemes banget gak tuh Uis. Jadi si Uis ini tuh dia campuran antara kucing domestik dan juga Scottie. Scottie itu strike apa full? Strike ya. Gemes banget ya badannya. Terus di sana juga ada. Ya bingung. Ada Teteh Una sama siapa tuh Popo. Ada Teteh Gia juga. Halo, cantik banget Teteh Gia. Itu ada Teteh siapa itu? Halo. Sudah ada nggak mau diem guys? Lihat Una lucu banget, belok kanan, belok kiri, mukanya tuh mengikuti si Dede Aidan. Bingung ya, ada ya. Malu apa ini? Manusia kecil tapi berpuir-puir. Biasa lihat manusia gede, ini manusia kecil. Berarti Mami keseharian memang sendirian berarti ya? Sendirian. Jangan kucing-kucing kalau ya. Jam segini teh biasanya aku udah siap-siap mau pergi ke gym. Berarti hari ini gak nge-gym lah ya? No, kita dipukul-pukul. No. Gak boleh. Tuh, kucing-kucing yang Mami Popo tuh pada pinter-pinter lagi. Disuruh up dia ngerti berdiri, guys. Nih, Pak. Kalau kucing Mami, begitu masuk ke room udah kayak reog semua. Pak, nih. Sini. Popo, Mam, Pak. Sini, Pak. Up. Ih, gemes banget Popo. Kenapa Popo gak mau?
Gak mau dia kalau ada yang ganggu, diam makanya. Oh, ini mah oi banget Popo mah. Dia kalau makan suka pengen sendiri gitu enggak sih, Mi? Enggak mau diganggu gitu. No, Dede tidak, Dede. Dia pengen di kamar, Mi. Iya, sama kayak oi berarti, Mi. Udah. Tuh gemas banget ya ampun. Ingat ini ya. Sudah down to earth ini. Perutnya nih gemes-gemes banget. Mau kemana sih, Dek? Capek. Pegang sendiri. Aduh, yang mata bisik aja, Dede. Stop. No. Ada laba-laba di dalamnya loh. Laba-laba. Aku ngisiin kepala lu kejepit ya. Laba-laba, itu laba-laba. Mana laba-laba? Stop. Oke, sudah. Total kucing Mami itu berapa semuanya ya? Ada 17 lah. 17 yang di rumah sekitar 8 ekoran. Di kondo ada 7 ekor. Nah, 7. Yang di kondo ini nanti aku kasih lihat ya, guys ya. Ini aku kasih lihat dulu yang ada di dalam rumah aja. Mau deh permennya. Udah. No. Ya. Ini anggun. Hente. Enggak digaleak. Jadi dulu tuh namanya si ini tuh siapa? Neo. Neo Mamba. Neo Mamba. Yang Mamba kan udah meninggal. Heeh. Panle. Ujuk-ujuk Panle tuh enggak tahu dari mana. Iya. Kadang-kadang suka gitu. Terus aku juga langsung, kan di sana gitu, Mi. Langsung panik kan, takut. Takutnya nularin ke yang lain, langsung disteril semuanya, kondo, rumah semuanya disteril. Alhamdulillah tapi dia survive di ini kan, di opname di sana berapa hari? 2 hari, 3 hari. Udah. Jadi dia ini sebenarnya cowok, cewek loh, guys. Dia ini tapi kelakuannya kayak cowok. Dia baru 5 bulan udah kena piometra ya. Ya waktu kemarin di steril itu kan ya? Udah birahi. Birahi pertama langsung kena piometra. Kenapa bisa gitu ya, Mi ya? Enggak tahu. Pantesan dari V-nya tuh keluar kayak nanah kan, yang aku nanya. Iya, iya. Kenapa? Soalnya yang lain enggak pernah kayak gini, taunya piometra. Padahal kan biasanya yang piometra gitu kucing-kucing yang suka dikasih apa tuh KB-KB gitu loh, Mi, biasanya. Terus atau enggak yang birahi tapi tidak tersalurkan. Iya. Ini dia sempat birahi dulu apa enggak? Birahi sekali doang. Oh, birahi sekali doang ya. Ngaung gitu. Terus itu kucing-kucing aku juga sih bocil-bocil birahi terus, gimana, Mi? Dia enggak tersalurkan gitu. Iya, harusnya langsung diserius kalau mau tenang ya. Ini Do. Aja si Jamal-Jamil yang jamuran. Ya. Udah mulai main tumpak-tumpakan. Padahal kan mau liburan. Jadi aku juga bingung ya, itu mereka tuh pada ini tahu pada birahi udah berapa kali birahi gitu kan. Berapa siklus? Aku tuh gak bingung sieuna sieun juga sih ieu gitu, tapi amit-amitnya sih jangan itu. Cuman kalau memang, tapi ya aku mikir ya. Kadang-kadang karena dia itu setiap hari dulu dia sih wet food. Itu ngaruh enggak sih? Kayak lebih cepat birahi. Iya, dulu aku pernah ngobrol sama orang yang udah ngerti di perkucingan. Kalau kucing terlalu nutrisinya terlalu ini, katanya terlalu lebih bagus emang suka cepat katanya birahinya. Apa mungkin karena aku juga ngasih mereka makan tuh kan ayam gitu kan, ikan gitu kan, Mi, wet food oge gitu. Proteinnya. Proteinnya bagus lah inti nama. Kayaknya ngaruh juga tapi enggak tahu sih. Uis. Enggak mau buka sendal lagi enak ini. Apa itu? Permen. Aku kira itu. Jangan dibuang sembarangan atuh, Dede, nanti banyak semut. Popo, ganteng banget sih Pok kamu, Pok. Si Popo mah gitu wehnya, mandi weh terus ya dia mah. Makanya dia mah enggak bau sama sekali, wangi malah. Tapi kenapa kucing-kucing aku, Mami, kalau dia kebanyakan jilat-jilat gitu, malah sebaliknya si Mami. Masa sih? Mami, si Aika tahu kan kenapa aku pakein kolar terus? Dia kalau kebanyakan ngejilatin bulunya, burik langsung, Mi. Oh, ciduna berarti. Tidak suci. Aduh, mau digendong. Dia emang enggak ada bau, dia mah. Wangi banget. Wangi. Ih, gemes banget Popo mukanya, Popo. Dede, awas dulu, Dek.
love, my love, my love papa, my love anak bungsu, anak bungsu, anak bungsu, anak bungsu dari Hong Kong. Astagfirullah. Sudah menit ini.